Halo sahabat video jajan, apa kabar? Ketemu lagi di video ini dan sekarang saya lagi ada di Ciomas nih. Saya mau makan ayam bakar. Nah, di depan saya tuh udah ada tempat jual ayam bakakak Adipati. Ini lokasinya ada di Simpang Kretek Ciomas ya. Yuk, kayak apa sih ayam bakakak? Kita lihat lagi yuk. Sekarang kita nyebrang dulu. Hati-hati. Permisi, bapak-bapak, ibu-ibu, permisi. Saya mau lewat, permisi. Ya, permisi. Nah, itu dia. Nah, udah kita sampai nih. Nah, ini dia nih ayam bakar atau ayam bakakak Adipati. Tuh, lihat tuh. Banyak banget kan. Sekali masak bisa berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nggak kehitung lah. Pokoknya banyak. Nah, tuh, lihat. Wow, cantik banget ya warnanya. Ini kayaknya enak banget nih. Tuh, ini nggak asapnya banyak banget ya. Ini kalau orang lihat dari seberang, ini mungkin ngira lagi ada kebakaran kali ya. Tapi kayaknya enggak tuh. Ternyata ini tempat jual ayam bakakak. Wow, asapnya banyak banget. Ini dibakar atau diasap ya? Kayaknya enggak kelihatan baranya sih. Oh, itu dia baranya ada kelihatan tuh. Tapi yang pasti di sini panas ya dan banyak asapnya. Jadi kalau kesini tahan-tahan aja sama asapnya. Tapi asapnya enak kok. Baunya wangi ya. Wangi-wangi bumbu gitu. Nah, lihat tuh, abangnya lagi pada sibuk membolak-balik ayamnya supaya matangnya merata. Nah, kalau di sini enaknya selain kita bisa makan ayam bakakak, kita juga bisa lihat proses memasaknya yang langsung kita bisa lihat dari awal sampai sudah jadinya. Lihat tuh, banyak banget ya. Mungkin kalau sekali bikin bisa sampai puluhan nih. Karena yang ngantri emang banyak tuh. Saking banyaknya, asapnya banyak. Tuh, abangnya juga pakai masker atau penutup hidung yang tebal sekali ya. Nah, ini tuh saking ramenya tuh, lihat tuh lagi pada ngantri tuh, ada berapa banyak tuh yang ngantri tuh. Saya lihat satu persatu tuh, wah pada nungguin. Ini hari biasa ya, karena kalau akhir pekan ini yang ngantri bisa lebih banyak lagi nih. Kalau mau beli bisa nunggu sampai setengah jam atau bahkan satu jam. Udah tuh, waduh, saking ngantrinya si mamang-mamangnya mau masukin ayam yang udah matang itu sampai kalah sama bapak-bapak. Nah, jadi ini ayamnya kalau udah dibakar, kalau udah matang langsung dimasukin ke dalam kios supaya bisa langsung dibungkus nanti ya. Tuh, lihat tuh, dibungkusnya aja langsung ekspres, nggak pakai lama, langsung dibungkus per utuh ya, nggak pakai dipotong-potong ayamnya, langsung dibungkus pakai kertas, dikasih apa, dimasukin ke kantong plastik, terus langsung dikasih yang ke yang orang yang beli. Tuh, lihat tuh, ibu-ibu sampai anak-anak pada sabar ayam bakakaknya. Tuh, wah, ini tuh si mamangnya sambil ngelayanin sambil menerima uangnya. Jadi langsung ya tuh, ekspres, nggak pakai lama, langsung dibungkus tanpa dipotong-potong, ayam utuh langsung dibawa ke rumah. Nah, itu dia kan, asik nih, enak nih kayaknya nih. Dan dari bau-baunya sih emang nih bumbunya strong banget ya. Tuh, lihat tuh, warnanya juga cantik banget ya. Nah, teman-teman gimana nih, kalau lagi main ke Ciomas jangan lupa mampir sini nih, ayam bakakak Adipati. Lihat aja di Google Map atau kalau punya teman Ciomas tanya-tanya aja, mereka pasti tahu ayam bakakak Adipati. Nah, ini dia tempatnya di Simpang Kretek Ciomas. Jangan lupa kesini ya. Dadah.